Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan kuning pada bayi sebenarnya adalah keadaan alamiah, di mana bila kuningnya itu rendah maka tidak perlu kita apa-apakan, akan hilang sendiri. Kuning itu dikarenakan sel darah merah yang diproduksi di dalam kandungan itu umurnya pendek, sehingga bayi sering mengalami kuning beberapa hari setelah kelahiran. Apabila kadarnya terlalu tinggi itu bisa membahayakan, karena bilirubin yang belum diolah oleh liver atau bilirubin indirek itu bersifat larut dalam lemak dan bisa meracuni otak bayi. Itu sebabnya pada kadar tertentu itu memerlukan terapi sinar. Kami mempunyai alat Bilispare. Alat ini baru memberikan terapi sinar lebih efektif, lebih aman dengan sinar 360 derajat sehingga lebih cepat menurunkan kadar bilirubin indirek, jauh lebih cepat dibandingkan alat bilirubin yang lama. Alat ini aman dan nyaman untuk bayi dengan pad yang bisa digeser seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.